Tim penggerak PKK Kabupaten Pasaman Barat menggelar pertemuan bulanan di Kecamatan Sungai Aur. Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua TP PKK Pasaman Barat Nyonya Titi Hamsuwardi dan didampingi Wakil Ketua Nyonya Fitri Risnawanto yang digelar di Aula Kantor Camat Sungai Aur pada Senin 17 Oktober 2022. Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Pasaman Barat Nyonya Titi Hamsuwardi menyampaikan bahwa pertemuan rutin bulanan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan tim penggerak PKK, mulai dari kecamatan hingga tingkat nagari. Dalam hal ini, kita di Kabupaten Pasaman Barat bagaimana mensukseskan program-program 10 program pokok PKK, karena pokok PKK itu adalah mitra kerja pemerintah. Sudah sering kita sampaikan, juga kita ketahui bersama, PKK itu adalah mitra kerja pemerintah, penggeraknya adalah PKK. Nyonya Titi Hamsuwardi menghimbau kepada PKK Kecamatan Sungai Aur untuk selalu memberdayakan masyarakat agar lebih kreatif, baik melalui pembuatan olahan makanan maupun kerajinan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sementara itu, Camat Sungai Aur Armaizon mengatakan bahwa kegiatan tersebut sangat diharapkan oleh PKK Kecamatan dan Nagari karena melalui evaluasi yang diberikan dapat mempengaruhi kinerja dari tim penggerak PKK setiap kecamatan, terkhusus Kecamatan Sungai Aur untuk kedepannya. Tim penggerak PKK Kecamatan Sungai Aur, Nagari Sungai Aur, dan seluruh masyarakat Kecamatan Sungai Aur dapat dibimbing, dapat dibina, sehingga PKK, TP PKK, tim penggerak PKK Kecamatan Nagari Sungai Aur ini juga dapat berjaya di tingkat Kabupaten Pasaman mengharap hendaknya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selain itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sungai Aur Nyonya Susi Armaizon berharap semoga program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat melalui kerjasama antara semua pihak, baik dari kecamatan maupun nagari, dapat direalisasikan dengan baik, sehingga ekonomi rumah tangga terkhusus di Kecamatan Sungai Aur dapat terbantu serta meningkat. Di Kecamatan Sungai Aur, harapan kami semoga pertemuan ini dapat menambah jalinan silaturahmi di antara kita dan dapat saling berbagi ilmu dan pengalaman di masing-masing pokja dan dasawisma nantinya. Dari Kecamatan Sungai Aur, reporter Diskominfo Paspar melaporkan.